pelakon Hafiz Rashdi 29 tahun dan isterinya Nurul Syuhada Mat Syukri 29 tahun sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pagi tadi. Hafiz atau nama sebenarnya Hafiz atau Muhammad Hafiz Rashdi yang ditemui selepas prosiding sebutan pengesahan lafaz cerai di mahkamah bersyukur perceraiannya berakhir dengan baik. Legalah alhamdulillah selesai dengan cara yang baiklah. Maksudnya tak ada gaduhan, tak ada apa-apa. Semua selesai dengan cara yang baiklah. Dan saya menghormati keputusan hakim dan saya sangat-sangat teruja pula. Saya nak cakap terima kasihlah. Saya sangat puas hati lah dengan keputusan hari ini. Nampaknya hari ni Hafiz macam gembira, raut wajah berceria. Tenang orang kata. Perasaan yang hari ni dah selesai ke macam mana ke? Saya rasa bersyukurlah. Bendanya selesai dengan baiklah. Tak ada pergaduhan, tak ada apa-apa. So saya rasa gembira dan berpuas hati lah. Guam Syari'i mewakili Hafiz Dato' Akbardin Abdul Kadir berkata, mahkamah sudah memutuskan hanya satu lafaz cerai yang sah iaitu pada 22 Februari tahun ini. Sementara itu Nurul Syuhada yang berbusana putih turut meluahkan perasaan yang sama. Katanya dilega seolah-olah beban yang dipikul selama ini sudah diangkat. Alhamdulillah, syukur Allah memudahkan, Allah lancarkan semuanya, ya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya rasa hati tu Allah dah angkat satu beban lah kan. Betul. Syu punya semangat tu rasanya lebih semangat lagi lah kan. Kita lagi dah tak bergantung kat orang lah, kat diri sendiri, bergantung kat Allah je. So bagi Syu, lagilah kena kuat semangat, nak kena lalu tempuh semua kan. Syu, Idah dah habis lepas keguguran hari ini. Ya, betul. So, macam mana Syu punya planning tu? Allah Akbar. Okey, dah boleh start dah. Okey, kalau Nabi Idah tu kalau nak tanya pasal yang perancangan baru tu, lambat lagi lah. Tak adalah, Syu nak fokus kat diri dulu, nak capai cita-cita dulu untuk anak-anak, nak bagi anak-anak selesa, nak bagi anak-anak berjaya dulu. Kita akan sambung tengok study lagi macam ni? InsyaAllah Syu akan sambung study. Nak capai cita-cita dulu ni yang dah tertentukan. Makin nampak berguna. Terdahulu Nurul Syuhada dilaporkan memfailkan perceraian di mahkamah itu pada 27 Februari lalu susulan keputusan dan persetujuan kedua-dua keluarga. Sebelum itu, adik Nurul Syuhada yang hanya mahu dikenali sebagai Sofia memaklumkan Hafiz bercerai talak satu terhadap kakaknya pada 22 Februari lalu menerusi panggilan telefon.